Halo, saya Bonita. Saya Jimmy Tobing. Saya Barata. Saya Adoy. Dan kami adalah Bonita and the Husband. Mas Adoy boleh cerita-cerita nggak sih gimana awalnya kita? Kami terbentuknya itu gara-gara Bonita waktu itu bikin album solo kedua. Nama albumnya judulnya Laju. Terus dalam rangka membantu promosinya si album Laju itu, Bonita butuh diiringin sama band gitu. Terus saya kepikiran ya udah kita aja waktu itu emang saya dan Barata udah bantuin juga main di albumnya, di rekaman album Laju tersebut. Terus kepikiran karena emang udah cukup
sering main bersama. Jadinya saya dan Barata ngiringin Boni. Waktu itu ada satu tambahan satu personil lagi pemain bass namanya Rizal. Itu dari tahun 2006 ya? 2006. Dari 2006 udah mulai main bareng. Itu kemudian, belum ada Jimmy ya? Belum. Terus pas tahun 2009 kami berpikir untuk menambah satu personil lagi. Si Rizal cabut, jadi insaf dia. Jadi tinggal bertiga, Boni diiringi saya dan Barata. Main bertiga sering, udah sempat main juga ke Singapura waktu itu di acara seperti festival gitu deh. Kemudian tahun 2009 itu kami berpikir untuk menambah personil satu lagi. Karena terus terlalu berat bertiga. Cukup capek main bertiga doang ternyata dengan musik seperti kami. Terus kita ngajak Jimmy. Jimmy itu bulan April. Bulan April tahun 2009. Jadi 2009. Kami menghari jadikan kami si Bonita and the Husband ini tanggal 12 April 2009. Itu sionya apa ya, Lui? Sionya 2009 itu kalau nggak salah kepiting. Apa sio mama? Kita nggak jadi ganti. Oh, jadi khusus ya? Ntar dulu. Oke. Nanti ntar dulu. Oke, terus. Genrenya apa? Asik. Coba Barata ini. Kalau lihat dari bajunya Adoy sih merpati tak pernah ikar janji ya. Merpati putih. Genrenya nih mungkin Jimmy yang lebih dapet. Gimana? Untuk ya, jadi kan jadi apa ya? Iya. Kami mainin musik kami. Jadi kalau genre, kalau aku pribadi ngelihatnya orang-orang aja yang menentukan, oh mereka ini kayaknya genrenya ini. Kami baru merilis album resmi kami di Indonesia yang isinya 12 lagu itu tahun lalu, tahun 2014 bulan November. Ya. Keluar si album, diawali dengan teaser album, judul lagunya Pesan Untukmu, terus single pertama yang kami keluarkan itu judulnya Small Miracles. Kemudian single keduanya yaitu Dua Juga Dedu. Ini sekarang nih lagi masa idah apa? Lagi masanya si solo kedua single kedua tersebut. Si Dua Juga Dedu. Lagunya sih oh itu kami bikin bareng waktu itu. Berlima di rumah waktu sama itu. Sama yang unfollow gue itu ya. Kenapa sih? Udah tahu? Belum. Bikin berlima waktu itu, ini termasuk lagu yang seru. Kami emang ngumpul untuk niat bikin lagu. Jadi bukan sesuatu yang datangnya hidayah gitu. Hidayah atau wangsit gitu. Ini emang kami tarik, kami adakan. Ya. Bukan wahyu, ini kita adakan gitu. Jadi semangatnya emang kerasa deh lagunya, semangatnya emang semangat bikin sesuatu. Lagunya tentang apa itu ya? Sama kayak judulnya deh, coba dibayang-bayangin deh. Lakukanlah yang mesti kalian lakukan gitu. Yeah. Kurang lebih seperti Dua Juga Dedu. Dua Juga Dedu. Yeah. That's what life's about. You win some, you lose some.
You gotta do what you gotta do. You gotta face the fall. You gotta do what you gotta do. You gotta take those scars. You gotta do what you gotta do. You gotta face. Influence bermusik, kalau saya pribadi dari lingkungan dan teman-teman ini aja. Bisa aja loh. Jawaban gue tuh gampang. Jawaban gue kayak gue duluan. Gila, udah di tag duluan gitu. Itu dari gue. Kalau saya influence musik dari kecil sih yang nempel banget di kepala sih musik gereja. Kur gitu, suka mimpin kur. Paduan suara tuh cukup besar pengaruh buat saya. Habis itu sisanya sih musik pop waktu saya masih Hetikus Endang gitu. Zaman-zaman tahun 80-an deh. 80-an 90-an, terus sisanya ya sama kayak Barata dari main bareng gitu. Lu apa Jim? Influence musik lu. Ya. Body pengaruh musik barok. Oh iya. Enggak. Dipengaruhi enggak. Terus apa? Aku enggak tahu. Dipengaruhi sama mamaku. Ibuku. Ya, beliau tuh suka putar-putar gitu deh, putar-putar lagu-lagu lama gitu. Terus apa? Ya musik gereja juga. Terus ya udah ini sekarang dipengaruhi sama band sendiri. Teman-teman, itu aja sih. Lagu berikut ya, lagu berikut tuh judulnya Ari Boni tuh. Bon, cerita Bon. Ari itu kenapa pengen tahu sih, kok kepo banget ya? Iya, masih cerita aja. Album apa tuh Bon? Album solo. Album solo keduaku itu yang judulnya Laju, itulah ada si lagu Ari itu. Ari itu nama orang. Tulang atau apa? Daging. Ari itu nama mantannya Adoy. Ari itu nama seseorang yang dulu pernah dekat sama saya. Gitu. Sudikah kau mendengarkan lantunku?
kau mau bersenandung denganku. Tentang cerita cintaku yang jatuh hingga langit ketujuh, hey, hingga nafasmu henti tiap ia menuju ke arahmu. Debar tiap ia sentuh pandang matanya yang lucu. Ada request dari Twitter dengan hashtag from fans to fans. For fans. From fans for fans.
Ada at Windy Kirana dan at Neobi Kustik BTV. Bilangnya mau dengerin Bonita, mau dengerin Bonita and the Husband bawain lagu Pesan Untukmu. Love to hear that. Bawain gak ya? Love you too. I love you too. I love you. Pokoknya pesan ini untukmu dah. Oke 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 oke. Nanti kita ketemu di depan. Depan. Hidupmu yang sedang kau jalani, ku bahagia. Kau pilih langkah dan cara, kau beri bunga, kau bahagia. Ku berdoa. Apa arti fans buat kita? Kita belum pernah mendefinisikan itu ya. Iya gak sih? Iya. Cuman dalam... Gak cuman pertanyaan kita punya fans gak? Nah, mungkin karena kita gak tahu itu karena kita gak punya. Jadi kalau mau dikasih arti... Arti? Nah. Terus arti ini, nah ini menarik nih. Arti fans nih pertanyaannya maksudnya apa nih? Artinya buat kita atau ada kalimat buat mereka? Apa nih? Arti buat kita. Arti buat kita.
arti fans buat kami itu adalah mereka itu orang-orang yang mereka tentunya orang-orang yang merespon terhadap karya kami gitu. Mereka lah yang datang ketika kami bermain, mereka yang menikmati karya-karya kami dalam bentuk apapun, CD, DVD, atau nonton kami di YouTube, itulah orang live ya. Atau live, orang-orang yang mau menyisakan waktunya untuk memberikan apresiasinya mereka buat kami, dan itu dari kami itu penting banget, penting sekali. Fans itu ya. Fans tuh temen tuh, temen. Iya, teman. Temen baik ya, tuh pasti. Kerasa gitu sih, memang kalau tiap kali kami manggung, terus ada yang dalam tanda kutip, oh ini fansnya, aku ngefans nih sama kalian gitu. Emang kerasanya memang jadi temen sih. Jadi udah kenal, dia mengenal musik kami, dan karena kami bikin musiknya emang mencurahkan diri kami gitu ya, berarti dengan mengenal musik kami, mereka juga kenal sama kami, dan somehow karena mereka suka sama musik yang kami buat, berarti nyantol dong ya. Ada hubungannya gitu, jadinya emang pasti jadi temen sih, belum pernah ada yang jadi musuh. Challenge, Shay. Coba kau tengok-tengok tuh sebelah kananmu. Ambil. Oh, oke. Okay. Jangan ditengok aja. Wah, ini biasanya buat tempat kue. Iya. Tapi bisa buat jadi fishbowl juga. Iya. Nah, kau masukkan itu. Oke. Okay. Bor. Ini gimana bisa masuk tanpa jadi dibuka? Iya, benar. Oke, coy. Nanti di sini akan ada request gitu. Buka. Pokoknya challenge-nya lah di sini. Challenge-nya itu di situ. Nongol. Itu aja ya. Ambil. Enggak mau yang diudek-udek. Udah diudek tuh. Cuma satu kok. Kasih lihat. Miring ya? Enggak. Ismail Marzuki dengan lagunya Juwita Malam. Challenge-nya adalah kita bawa mampu enggak membawakan request lagu ini. Saudara-saudara. Iya. Ada amin? Amin. Baiklah, kita akan bawakan. Nah, sekarang sebenarnya bawa itu bisa. Masalahnya bagus atau enggak? Nah. Ada amin? Amin. Jadi bagus itu relatif sih. Jadi relatif itu dimulai dari teori apa tuh, Doi? Relativitas itu kekekalan. Iya. Seperti lagu ini. Ini akan kekal selalu. Juwita Malam. Sampai bertemu nanti. Kau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang.
jemu-jemu mata memandang daku namakan di kau juwita malam sinar matamu menari-nari masuk menembus ke dalam jantung kalbu aku terpikat masuk perangkap apa daya asmara sudah melekat juwita malam siapakah gerangan tua juwita malam dari bulan kau tua oh kereta kita segera tiba di Jatinegara kita akan berpisah berilah nama alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Yeah.
you hurt me so bad, 'cause you left me in rencana tur berikut kita tuh gimana sih? Apa? Mudah-mudahan dari Binas to Each Other babak ketiga bisa berlanjut ke babak keempat. Pengennya sih wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera.
dari ujung utara sampai Sumatera Selatan, mudah-mudahan bisa kita sampai ke Sumba kali ya, Bay. Sumateranya ya. Kan nyambung tuh sebetulnya. Sumba. Sumatera apa Sumba? Kan nyambung cuy sebetulnya itu. Dua pulau itu. Sumba lu enggak tahu. Sumatera Barat. Lanjut. Terus. Itu, terus. Mohon dibantu. Buat si Cep yang tur Sumatera ini, karena tanpa bantuan, tanpa support, tanpa sponsorship, kami agak susah buat bisa jalan, karena chapter 1, 2, 3 kita jalan sendiri ya. Dengan maksudnya jalan sendiri tuh tanpa ada support finansial dari sponsorship, kami dapatnya donasi dan pinjaman. Mudah-mudahan yang chapter berikut bisa ada yang mau ikut ikutan si tour ini, jadi dalam bentuk partisipasi, soalnya seru ya, ketemu banyak orang. Jangan ragu, pasti kalau misalnya kalian adalah sponsorship, you will get exposure. Kami memberi kesempatan kalian untuk be nice to each other. Ah, ke kami. Be nice to us. Terus rencana-rencana berikutnya. Oh, kita lagi mau produksi video klip untuk single ketiga. Single ketiganya apa? Ada deh. Nah, untuk keterangan lengkap-lengkapnya segala macam tentang program-program tadi dan tour, bisa lihat di website kami. Website kami itu alamatnya www.rumahbonita.com. Kalau Twitter? @rumahbonita. Kalau Instagram, Jim? Rumah Bonita. Kalau Facebook? Bonita in the Husband. Okay. Kalau Binus TV? Twitternya? @BinusTV. Facebooknya? @BinusTV. Binus TV juga. Okay, habis ini kita lagu? Penutup ya? Penutup ya. Small Miracles. Small Miracles.